Halo semuanya, teman-teman Sinar Saham, apa kabarnya? Sehat selalu ya teman-teman ya. Hari ini kembali lagi kami hadir seperti biasa menyapa teman-teman semuanya untuk menyampaikan informasi terkait dengan analisa teknikal dari Sinar Saham ya teman-teman ya. Tentunya berbagi semangat untuk teman-teman semuanya. WG Wijaya Karya part 2 ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman memperhatikan, kalau sejak awal Desember kemarin ya, kita sudah cuan juga, sudah rilis profit ya teman-teman ya, pada saat masuk di level break di 220. Nah, hari ini ya, kita masuk lagi kemarin teman-teman ya, untuk WG, teman-teman bisa perhatikan, di level 268 kita buy pada tanggal awal, tanggal 5 ya, di sini ya. Di sini, di 268 kita udah masuk untuk WG. Tentunya dengan berbagai pertimbangan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman dalam melakukan pembelian saham itu tidak boleh asal beli, tidak boleh asal ikut-ikutan, tapi punya dasar. Punya dasar belinya karena apa gitu loh ya. Jadi lebih terarah seperti itu. Di 268 teman-teman hari ini untuk WG closing di 278 ya. Ya baru tipis lah ya, baru 3%-an kurang lebihnya. Nah untuk target teman-teman bisa kita mentargetkan untuk WG kalau kita melihat dari candle mingguan kita mentargetkan di sini teman-teman. Silakan nanti teman-teman bisa menyesuaikan jika ingin ikut ambil bagian dari trading untuk saham BUMN ya. Manfaatkan untuk momentum Januari efek ini teman-teman ya. Ya kurang lebih 26% jika 340 tercapai. Nah, kemudian teman-teman ya, uptrend ini untuk WG ya, nikmatin aja ya, nikmatin untuk fase uptrendnya. Kalau teman-teman sudah masuk di level sini ya, boleh masih hold juga. Kalau belum sempat untuk jualan ya atau profit taking, simpan aja dulu. Nah untuk candle yang terakhir, nah di sini, ini sebenarnya sinyal buy di sini, makanya kemarin kita mengeksekusi ya untuk WG ini di tanggal 5 masuk di 268. Sebenarnya kalau lebih ini di level sini ya, sudah break ya di level yang candle merah nih. Candle merah tanggal 5 Januari ya. High-nya kan di berapa tuh? 276 ya. Ya di atas ini sebenarnya untuk yang masuk hari ini tadi ya teman-teman ya, sudah perfect juga, sudah oke lah menurut kami seperti itu. Tinggal teman-teman atur level stop loss-nya. Level stop loss teman-teman bisa pergunakan di sini ya. Nanti tinggal disesuaikan dengan selera teman-teman untuk kesesuaian kenyamanan dalam melakukan atur stop loss ya. Artinya stop loss itu kan meminimalisir resiko. Di 238 juga bisa di sini ya, di area-area sini. Masih dari sektor yang sama teman-teman, dari beton. Nah, ini juga menarik juga teman-teman. Weton. Nah, weton hari ini closing di 418. Di 418 ya, teman-teman ya. Di 418 dari pergerakan yang ada. Kita lihat time frame yang lebih besar dulu, mingguan ya. Nah, dari moving average-nya juga sudah jelas sekali bahwa ini uptrend ya. Di sini juga ada pattern juga. Nah, teman-teman jika sudah masuk dari level awal Desember kemarin ya dan sudah profit juga, ini kita beri judul ya. Untuk kesempatan video kali ini adalah part 2 ya. Jadi cuannya itu sudah bertubi-tubi seperti itu, teman-teman. Nah, ini target kita di sini teman-teman, perhatikan. Jika nanti break di atas level ini ya 424,
400 ya, dengan kita kasih garis warna ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan untuk bisa entry. Jadi dengan rangkaian moving average yang tertata rapi, harganya ada di atas rangkaian MA ini, menandakan bahwa fase pergerakan saham daripada weton ini bergerak positif ya, bullish, uptrend, seperti itu. Tinggal teman-teman atur untuk money management dan kesesuaian untuk stop loss dan profit taking-nya. Ini targetnya ya, target untuk weton teman-teman bisa catat ya, nanti juga bisa disesuaikan juga di 460 dan 492 ya, kisaran angka ini tinggal disesuaikan dengan profil teman-teman ya. Kenapa di angka 460 dan 492 teman-teman bisa cek di belakang sini ya. Jadi ada resisten-resisten yang masa lalu pernah untuk weton ini di, nah ini dia, di area sini ya. Kalau kita kasih warna, kasih tanda ya, ini kan area yang sering tersentuh, area ada di sini ada reversal dan lain sebagainya. Ya, gini ya teman-teman ya. Ini jadikan area kita nanti untuk TP ya, ataupun profit taking. Oke teman-teman, itu aja untuk sharing dua emiten ya, dua saham dari BUMN, Wijaya Karya dan WG Bangunan ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Disclaimer on, tidak ada ajakan anjuran teman-teman untuk ikut ambil bagian transaksi daripada saham kedua saham ini ya teman-teman ya, semata-mata hanya untuk media edukasi belajar bersama-sama. Semoga bisa bermanfaat. Jika suka, seperti biasa teman-teman silakan like, share, dan bagikan ke sosmed. Apabila tidak suka, dislike aja. Thank you, terima kasih, selamat beristirahat, dan jaga kesehatan selalu. Bye-bye. Nah, di sini ya.